Dua kawanan pencuri spesialis kendaraan bermotor di Malang, Jawa Timur terekam CCTV. Dari rekaman CCTV, polisi dengan mudah menangkap keduanya. Kedua pelaku ini adalah Andi Kristiawan warga Batu dan juga Sulamat alias Acong warga Probolinggo, Jawa Timur. Keduanya diringkus kepolisian sektor Karangploso berdasarkan rekaman CCTV milik korban. Dalam CCTV itu terlihat kedua pelaku nekat melakukan aksinya pada siang hari ini, mendatangi rumah korban dengan membawa sepeda motor. Satu pelaku bertugas untuk mengawasi suasana rumah korban dan satu pelaku lainnya bertugas membuka paksa kunci pintu mobil yang terparkir di halaman rumah. Setelah berhasil merusak kunci mobil dan agar tidak terdengar suara mesin serta tidak diketahui korbannya, seorang pelaku berusaha untuk mendorong mobil keluar dari halaman rumah korban. Kemudian keduanya kabur membawa mobil milik korban serta motor. Namun dalam beberapa hari setelah kejadian, petugas Polsek Karangploso meringkus kedua pelaku dari persembunyiannya dan menyita truk serta dua pick-up yang sudah dipalsukan STNK-nya, 8 buah ponsel, uang hasil kejahatan, serta kunci P. Tak hanya itu, polisi juga menyita beberapa kendaraan bermotor yang juga diduga hasil curian yang telah diprotoli oleh pelaku. Nah, ini masuk kan?